Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada pagi ini saya akan menuju ke PPR Lembah Sumbang, insyaAllah, untuk menyampaikan beberapa sumbangan bakul kasih Ramadan kepada pelajar-pelajar di sana, insyaAllah. Dan kita target insyaAllah pada hari ini lebih kurang 10 orang pelajar lah, insyaAllah. Dan bakul kasih Ramadan ini disumbangkan oleh Aiguru, dianjurkan oleh Aiguru Selangor dan juga Yayasan Ikhlas. Jadi insyaAllah kita akan jumpa di sana, insyaAllah, untuk majlis. Cuma untuk makluman semua, pada hari ini insyaAllah kita akan memberikan sedikit sumbangan berupa bagi lelaki, kita akan bagi kain pelekat, insyaAllah, beserta sedikit sagu hati raya. Begitu juga dengan pelajar perempuan, kita akan bagi telekong, kain telekong dan juga sagu hati raya sedikit. Jadi kita jumpa di sana, insyaAllah. In 200 meters, turn left. Baik, kita dah hampir sampai. Turn left, then turn right. Turn right, then turn left. Left, then your destination will be on the left. Your destination is on the left. Okay, kita dah sampai. Jadi saya ambil lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini selesai untuk penyampaian bakul kasih Ramadan bagi bantuan awal sumbangan daripada Aiguru Selangor dan Yayasan Ikhlas. Terima kasih Yayasan Ikhlas atas sumbangan ini, dan insyaAllah jika ada lebih lagi, ada rezeki lebih, kita akan sampaikan sumbangan lagi, insyaAllah. Dan bagi sesiapa yang nak memberikan sumbangan, saya akan sediakan satu link nanti untuk sumbangan BKR Aiguru. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh terus menyumbang, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita mendapat
ganjaran yang berlipat kali ganda insyaAllah. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Kul Kasih Ramadan, yang mana projek ini dikerjasamakan dengan pelbagai pihak untuk memberikan keceriaan dan juga meringankan bebanan fakir miskin dan juga asnaf di seluruh Malaysia. Jadi projek Bakul Kasih ini telah dianjurkan selama lebih kurang 6 tahun dah, dan kita telah berjaya mencapai 10,000 keluarga. Korang semua kena bantu sahabat-sahabat kita yang dalam keadaan susah. InsyaAllah dalam rezeki kita itu ada rezeki orang lain. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan ini, fastabiqul khairat, kita berkejar-kejar untuk membuat kebajikan dan juga kebaikan. Jom sekarang kita infak. Moga-moga dengan infak kita memberi pahala berlipat kali ganda, dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengganjarkan pahala berlipat kali ganda dan syurga buat kita.